Di antara bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita membela Nabi kita dan membela sunnahnya, membela Nabi dan membela sunnahnya. Karena tidak mungkin ketika seorang ibu mengatakan dia cinta kepada suaminya, ketika suaminya diremehkan oleh orang, dia biarkan suaminya. Itu adalah cinta bohong namanya. Bukti cintanya, dia bela suaminya yang dihina oleh orang. Begitu juga seorang suami, ketika dia mengatakan cinta kepada istrinya, ketika istrinya diremehkan oleh orang, dia bela. Apalagi bagi kita, ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi, lalu Nabi kita dihina, diremehkan, istri Nabi diremehkan, orang-orang yang dicintai oleh Nabi diremehkan, maka hendaklah kita lakukan pembelaan terhadap Nabi. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi, tapi mertua Nabi dikafirkannya, ya, menantu Nabi dikafirkannya, istri Nabi dikafirkannya. Akankah, apakah orang itu mencintai Nabi? Tentu tidak. Konsekuensi dari cinta kepada Nabi adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mencintai Abu Bakar, maka kita mencintai Abu Bakar. Ketika Nabi mencintai Umar, kita mencintai Umar. Ketika Nabi mencintai Utsman, kita juga mencintai Utsman. Ketika Nabi mencintai istri-istrinya, Aisyah, Hafsah, maka kita juga mencintai istri-istri Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa istri-istri Nabi dalam surah Al-Ahzab, bahwa istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kita. Tegakkah kita Bapak Ibu, ibu kita dihina oleh orang? Tentu tidak. Bagaimana dengan istri-istri Nabi yang Allah katakan mereka adalah ibu-ibu dari orang mukmin?